Halo teman tani, kembali lagi di episode 2 Ilmu Tani. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai inovasi yang ada di pertanian One Home Farm. Saya Zeva Zanrasya Gumilang sebagai host di sini akan menemani Anda di episode kali ini. Nah, yuk kita langsung lihat aja kebunnya. Nah, aku udah di dalam One Home Farm nih. Yuk, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama pengelola kebun ini. Yuk. Nah, aku udah sama founder One Home Farm nih. Dengan bapak siapa? Saya Victor Lee. Victor Lee. Nah, saya mau nanya-nanya nih, Pak. Jadi tuh One Home Farm ini udah berdiri dari kapan ya? Oke, jadi One Home Farm itu didirikan tahun 2012. Jadi 12 tahun yang lampau kita membangun mulai dari 50 polybag. Ya, jadi itulah awal mula kita mendirikan One Home Farm. Kan di sini kebun-kebun ya kayak yang tadi Bapak sebutin. Selain kebun-kebun di sini ada apa lagi sih, Pak? Ya, jadi kebun ini kan awalnya memang kita murni berkebun ya, bertani. Hanya memang dari awal kita setting supaya tempatnya itu rapi. Supaya orang bisa datang. Nah, awalnya enggak seperti ini. Oh. Awalnya itu yang nggak ada gubukan, nggak ada gazebo seperti ini, nggak ada saung-saung. Cuman kebun aja. Cuman gitu kebun. Ya? Nah, tapi memang sudah rapi, kita sudah plot gitu. Nah, karena makin banyak orang datang, ya kami kan harus pikirkan mereka mau minum di mana, makannya bagaimana. Akhirnya kami buat kafe supaya jadi kalau orang mau kuliner boleh, jadi dia makan tapi hasil kebun. Wah. Jadi 70-80% yang disajikan di meja makan itu berasal dari kebun sendiri. Dari kebun sendiri ini. Ya, jadi mulai ada kafenya, lalu kita juga sudah jadi dari 2018 tuh membuka training center. Jadi setiap bulan tuh ada pelatihan untuk para petani dan pemilik tanah. Nah, mereka datang dari berbagai kota. Nah, seharian itu kita training. Seperti itu. Nah, terus saya mau nanya juga di kebun ini yang mengurus itu ada berapa petani ya, Pak? Oke, sekarang kita punya 7 orang petani. Oh, 7 orang dan petani. Dan semua rata-ratanya petani muda, di bawah 40 tahun. Oh. Karena Indonesia itu kan punya masalah. Masalahnya adalah semua petani kita 30 juta lebih itu adalah orang berusia di atas 55 tahun. Nah, yang anak mudanya itu hanya 3 juta orang. Mantap. Nah, terus di sini tuh ada inovasi apa ya di perkebunan ini? Ya, jadi kita tuh punya sebuah pola ya untuk sebuah pertanian atau farm. Jadi kita itu menciptakan pertama branding. Jadi inovasi itu mulai dari branding. Kadangkala kan banyak kebun bagus nggak ada namanya, nggak ada medsosnya, ya nggak ada YouTube-nya. Nah, kita membuat semua platform media sosial itu dengan tujuan mengedukasi masyarakat. Lalu kita juga mempackaging semua produk kita itu tidak dijual karungan, tidak dijual pakai kantong kresek. Jadi semuanya itu pakai packaging. Misalkan kita jual teh celup, ya kita betul-betul packaging secara baik lah gitu. Lalu marketing, kita punya inovasi marketing. Ya, kita tidak memakai pihak ketiga. Okay. Jadi kita nggak pernah pakai tengkulak. Jadi kita jualnya direct, langsung ke user, langsung ke pengguna. Langsung ke penggunanya. Betul. Ya. Itu yang kita lakukan. Terus yang berikutnya adalah kita memastikan dari semua apa yang kita tanam itu. Kita ciptakan produk turunan. Itulah yang kita lakukan sebagai sebuah terobosan di sebuah lahan pertanian. Okay. Itu seperti kayak yang zaitun tadi. Betul. Itu inovasinya herbal gitu ya. Betul. Dijadikan ke herbal. Ya, jahe merah tadi lihat. Jahe merah. Nah, jahe jadi jahe bubuk. Nah, kalau yang itu. Inovasi herbal itu ada berapa ini kira-kira, Pak? Nah, kita punya berapa macam produk dari herbal. Yang pertama dari daun zaitun, lalu dari daun tin atau ara, lalu daun stevia yang lagi ngetop sekarang kan, pemanis alami. Nah, itu kita produksi teh celup, jadi teh manis tanpa gula. Lalu ada dari daun mulberry, lalu ada jahe merah, ada juga kunyit putih. Nah, itu yang kita produksi menjadi produk yang bisa langsung diminum. Okay. Jadi minuman cepat saji tapi herbal. Seperti itu. Kenapa sih, Pak, ngebuat inovasi herbal ini? Masalah di Indonesia itu petani itu miskin. Stigma petani miskin itu seperti sebuah kutukan yang ada di negeri ini yang membuat orang gak mau bertani. Iya kan?
kalau kita lihat di Eropa, di Amerika, orang memperkenalkan diri as a farmer tuh bangga, ya kan? Tapi pada waktu 12 tahun yang lalu, orang itu malu jadi petani. Orang itu merasa rendah kalau jadi petani. Nah, dari situlah kami istilahnya belajar gitu ya. Jatuh bangun selama 6 tahun, kenapa sih petani itu gagal? Kenapa sih petani itu miskin? Kenapa sih itu petani hidup di bawah kesejahteraan? Akhirnya kami mendapati, karena petani itu cuma bisa menanam, tapi nggak bisa menjual. Nah, kami sudah buktikan selama 12 tahun, dengan memproduksi herbal-herbal itu, produk-produk turunan itu menciptakan ekonomi yang luar biasa besar. Kalau kita jual jahe merahnya, per kilo hanya 10-20 ribu. Tapi kalau dia sudah berubah jadi produk, kita bisa jual sampai 300-400 ribu per kilo yang sama. Nah, ini adalah terobosan supaya petani itu nggak lagi punya stigma bahwa petani itu miskin. Sehingga kita bisa ngomong saya bangga jadi petani. Keren. Keren banget bajunya. Saya bangga jadi petani. Emang baju ini, Pak? Ini baju kebangsaan kita dari 12 tahun lalu. Oh, buat untuk khusus ini ya. Khusus karena waktu itu semua orang malu jadi petani. Jadi kita keluarin hashtag saya bangga jadi petani. Bisa kali kita coba lihat-lihat inovasi herbalnya, tanaman-tanamannya. Oh, boleh. Biar lebih jelas gitu. Boleh ya, sekalian pengenalan ya. Iya, perkenalan. Yuk, langsung aja kita ke sana. Nah, kita udah nyampe nih di salah satu inovasi herbalnya nih. Ini apa nih, Pak? Nah, ini namanya tanaman stevia. Tanaman stevia. Jadi kita sudah budidayakan hampir selama 12 tahun. Ya, ini dari awal berarti ya? Dari awal, dan ini kita produksi menjadi teh manis tanpa gula. Oh, teh manis tanpa gula. Seperti kita ketahui, problem di Indonesia itu sekarang adalah diabetes. Iya, benar. Iya kan? Obesitas dan diabetes itu sangat erat. Nah, daun ini jika dikonsumsi secara rutin, dia mampu menyembuhkan orang-orang yang terkena diabetes. Nah, ini rasanya manis. Ini manis? Iya, boleh dicoba. Oh, bisa dicoba? Coba nih? Langsung aja, gak apa-apa, bersih kok. Dimakan gitu? Makan. Guys, makan nih guys. Ini 200 kali lipat lebih manis dari gula pasir, namun tidak menyebabkan diabetes. Manis, bener manis. Ada rasa pahit karena dia daun. Klorofilnya. Seperti itu, tapi ini menyehatkan. Sangat bermanfaat ya. Betul. Nah, kalau ini apa nih, Pak? Ini adalah pohon zaitun. Iya. Ya, zaitun ini sudah kurang lebih berusia 4-5 tahun. Nah, daunnya ini kita selalu pangkas setiap minggu. Kenapa begitu? Daunnya ini kita jadikan teh. Jadi olive tea. Olive tea. Ya, kenapa olive tea? Olive tea ini bagus sekali untuk mencegah kanker, lalu menyembuhkan stroke. Menyembuhkan stroke. Darah tinggi. Nah, ini sangat baik sekali. Juga ini anti aging. Oh, anti aging. Jadi kalau kita minum ini, badan kita jadi awet muda. Muda terus. Iya, ya, lebih segar terus. Mungkin umur kita tambah, tapi usia badan kita lebih muda dari umur kita. Sangat bermanfaat ya, Pak. Betul. Ini bisa dimakan juga? Nggak bisa? Nah, ini nggak bisa. Oh, ini bisa, harus ya? Proses dry. Dikeringkan dulu. Ya, baru nanti sistem di grinder ya, dihancurkan, dihaluskan. Baru nanti diseduh pakai air panas. Oke. Okay. Seperti itu. Okay. Nah, ada satu lagi ya? Apa? Ya, satu lagi tuh pohon ada yang mulberry dengan ara atau tin. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini apa nih, Pak? Nah, ini adalah pohon mulberry. Dulu di kampung-kampung setiap rumah ada mulberry. Ya, jadi ini jenis berry yang sebetulnya sangat bermanfaat buat kesehatan. Nah, daunnya ya itu biasanya dikasih makan ke ulat sutra. Ke ulat sutra. Iya, dan nanti si ulat sutra ini menghasilkan sutra dari apa yang dia makan ini. Jadi, tapi secara kegunaan kesehatan ini juga bagus untuk ibu yang menyusui. Supaya produksi ASI-nya itu baik. Lalu untuk wanita yang sering mengeluh datang bulannya terlambat dan sakit, itu dia mampu menolong untuk mengatasi menstruasi yang tidak teratur atau sakit yang diakibatkan karena menstruasi. Nah, tapi selain itu juga dia mengandung kalsium tinggi. Oh, jadi untuk mencegah osteoporosis.
Nah ini kita kembangkan ya, kalau buahnya memang laku ya, karena mulberry itu dicari sekarang, tapi daunnya ternyata juga berguna buat manusia. Nah ini yang kita kembangkan ya, sudah lihat tinggi-tinggi ini. Nah inilah yang kita panen setiap minggu, lalu kita jadikan teh celup dan teh godok. Nah tadi ini apa nih Pak? Ini pohon ara atau pohon tin ara. Nah ini daunnya kita ambil untuk teh juga. Buat teh, ya, juga. Buat teh juga. Nah ini bermanfaat untuk meluruhkan batu ginjal. Jadi kalau orang yang sering kena batu, apa yang pernah kena batu ginjal kan itu sakit biasanya kan di laser atau di operasi. Nah kalau kita minumnya secara teratur nanti dibuang lewat air kencing gitu. Nah ini yang sangat bermanfaat sebetulnya. Tapi ini juga harus punya khasiat, ya, betul. Kalau herbal itu kan dia tidak seperti obat, dia harus betul-betul continue, ya. Konsisten seperti, harus konsisten. Nah ini kalsiumnya juga tinggi. Jadi tapi ini juga punya manfaat lain. Ini untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Jadi dengan minum ini secara teratur itu bisa meluruhkan lemak-lemak sehingga bisa apa? Jadi lebih kurus ya. Betul. Dengan meminum teh ini. Terus kita bisa ngelihat cara pembuatan salah satu apa? Inovasi herbalnya. Oh, bisa. Kita memang memproduksi semuanya di kebun. Oke. Jadi kita bisa menuju lokasi. Yuk, langsung ke lokasi produksi. Kenapa sih gue diputusin? Kurang apa sih gue? Kurang ganteng? Kurang keren? Gak suka diginiin. Kamu gimana sih? Masa kayak gini telat terus? Ya maaf yang tadi aku berak dulu mules perutku. Ah banyak banget alasan kamu, udah kita putus aja. Yang cobain nih. Apaan tuh? Gila, seger banget. Wih, ada cewek cantik tuh. Hai, kamu tahu gak kalau kita naik motor pasti ditilang polisi deh. Karena yang naik aku, kamu, dan cinta. Ih, gak mau, salah. Nah, aku udah ada di tempat cara pembuatan salah satu inovasi di One Home Farm nih. Yuk, langsung kita cek aja caranya. Ini kenapa di tempat kayak gini nih, Pak? Ya, ini kan kalau produksi, ruang produksi harus steril. Jauh dari kamar mandi, lalu kondisinya tertutup, ada AC-nya, sehingga dia dipastikan tetap steril dan bersih. Ada AC-nya nih ya? Ada. Nah, mari kita lihat. Yuk, kita lihat. Ini mejanya, nah ini udah ada beberapa produk yang sudah berhasil di packing. Ya, nah kita semua mempergunakan alat-alat yang sederhana. Jadi nggak ada teknologi yang terlalu canggih. Apa tujuannya? Supaya si petani bisa copy paste apa yang kita lakukan. Kalau pakai teknologi yang terlalu mahal, petaninya pasti mundur duluan. Yuk, kalau kita masuk. Coba kita lihat cara pembuatannya. Nah, aku udah di tempat produksi herbal nih. Boleh perkenalan diri, Bu? Boleh. Hai, aku Rere dan ini Ibu Ida. Nah, kita kan hari ini mau buat herbal ya. Nanti untuk prosesnya dijelaskan sama Bu Ida, silakan Bu. Nah, mau nanya nih, ini kita mau buat herbal apa nih, Bu? Oh, kita hari ini mau produksi stevia. Teh pengganti gula itu. Ini proses awalnya itu dia petik daun segarnya, kita petik, kita cuci, lalu kita proses pengeringan,
Setelah proses pengeringan, baru kita blender. Setelah itu baru kita produksi. Bisa dicontohin kayak gimana? Ini berat satu innya ada 20 pouch, timbangannya 20 gram untuk 20 biji. Satu dus ini isinya ada 20 pouch ini, dengan beratnya 20 gram. Jadi satu pouch ini 1 gram betul. Okay. Ya, cara tahu itu 1 gram ini gimana tuh? Pokoknya kita perkiraan dua untuk 20 perkiraan aja gitu. Ya, betul. Yang penting isinya 20 gram. Untuk satu ini perkiraannya 1 gram. Lalu setelah ini kita sealer supaya rapat itu, supaya nggak keluar. Sealer, proses sealer. Nah, herbal ini tuh yang tadi manfaatnya ini ya? Ya betul. Apa? Sudah ada di yang depan tadi itu. Dijelasin ya? Betul. Kalau ini stevia ini untuk pengganti gula. Pengganti gula ya? Betul. Biar nggak diabetes ya? Betul. Kenapa sih gue diputusin? Kurang apa sih gue? Kurang ganteng? Kurang keren? Gak suka diginiin. Kamu gimana sih? Masa kayak gini telat terus? Ya maaf yang tadi aku berak dulu, mules perutku. Ah, banyak banget alasan kamu. Udah lah, kita putus aja. Yang. Coba ini. Apaan tuh? Gila, seger banget. Wih, ada cewek cantik tuh. Hai, kamu tahu gak kalau kita naik motor pasti ditilang polisi deh. Karena yang naik aku, kamu, dan cinta. Ih, gak mau, salah. Nah, teman Tani, gimana tadi? Kan kita udah ngeliat cara pembuatannya gimana. Nah, sekarang kita akan mendengarkan apa kata pakar nih mengenai inovasi di dunia pertanian. Yuk, cek aja. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sumarno. Saya biasa dipanggil Mar. Saya berprofesi sebagai pakar pertanian sekaligus dosen di salah satu universitas di Jawa Barat. Bagaimana menurut Anda mengenai inovasi di pentingnya inovasi di dunia pertanian? Baik, jadi menurut saya inovasi di dunia pertanian itu harus terus ya digali. Saya sih sebagai pakar melihat mahasiswa yang sekarang berkuliah di jurusan pertanian harus terus mengeksplor
membaca kajian-kajian untuk terus mendorong agar inovasi di dunia pertanian itu tuh terus berputar, karena jika inovasi tidak ada inovasi, tidak ada kebaruan di dunia pertanian, nantinya dunia pertanian akan terdisrupsi oleh zaman. Selain pula dengan inovasi-inovasi yang ada juga bisa membuat suatu bentuk hilirisasi yang nantinya bisa menjadi nilai jual, dan itu juga bakal balik lagi ke pendapatan negara. Mungkin itu sih. Nah, gimana nih teman Tani? Bermanfaat banget gak nih? Apa kata pakar? Nah, sayang sekali tapi episode kali ini sudah berakhir. Tapi tenang aja, masih ada episode-episode lain yang bisa hanya ditonton di Ilmu Tani. Bye-bye.